Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terpelajar bukan berarti menyerah dan mengambing hitamkan perkuliahan untuk abai atas kewajiban di rumah. Apalagi sebagai seorang wanita, aku harus kuat atas segala rutinitas, baik urusan kampus ataupun rumah yang terurus. Sebab perihal wanita tak sekedar paras maupun tampil elegan. Seorang wanita lebih dari dandan dan objek untuk dipandang. Aku dan kamu bebas bergerak maju kemanapun kita mau. Sebab mereka yang kuat adalah mereka yang mandiri, bergerak atas kehendak sendiri. Bergerak dengan kepedulian dan sesuai kondisi. Contohnya, berbagi masker untuk ajak patuhi prokes saat pandemi sekarang ini. Tak hanya itu, terpelajar yang berilmu bisa saling bantu dengan ilmunya. Mengajarkan pada mereka yang butuh, tanamkan akar-akar pengetahuan sebagai penopang peradaban. Inilah abdi kita atas nikmat ilmu yang Tuhan berikan, selayaknya bantu demi kuatkan generasi baru.